Alhamdulillah ini kita lewat jalur yang baru. Jalur yang tidak perlu melewati turunan atau tanjakan di depan Hotel Anjung. Ini kita cukup lewat jalur yang jalannya mendatar lewat bangunan yang baru. Di Hotel Sheraton di sebelahnya Hotel Sheraton Hotel Anjung. Ini ada Pak Suroso dari Kali Kalok Kayu dan Mas dari Marmalan dari Gading Pakis Kayu Pondoan Tayu. Memasuki pintu bangunan yang baru dibuat, ini masih dalam proses penyelesaian pintu. Jalannya mendatar, tidak perlu ngerem ini. Untuk perjalanan ke Masjidil Haram untuk sholat maghrib, kita berangkat dari hotel jalan kaki, berangkat jam 6 sore, 6:15 sore. Perjalanan kira-kira kalau santai sekitar 20 menit. Sudah sampai di Masjidil Haram. Perjalanan dari Hotel Kiswah Tower 1 di Jarwal. Nah, kita sudah masuki pelataran Masjidil Haram. Oh, tower jam-jam yang ada jamnya. Sudah mengantri untuk sholat di pelataran, tidak masuk ke dalam bangunan masjid. Ini mereka cukup di pelataran saja. Boa,
ini tempat air minum jam-jam. Yang di luar. Kita masuk pintu nomor 104. Dan sangat megah, semua pakai marmer kelas utama. Hari ini kita harus naik lewat elevator atau eskalator. Di lantai 4 Masjidil Haram. Kita sudah duduk ini. Thank you.